Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat, teman-teman, keluarga besar Duta Anggur. Gimana nih kabarnya, pada sehat? Semoga sehat selalu ya. Dan semoga dipermudahkan setiap urusannya dan dilancarkan setiap rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Nah, oke. Sahabat, ibu, bapak, teman-teman Duta Anggur. Mohon maaf ya, saya baru bisa bikin konten lagi beberapa minggu kemarin, lagi padat kegiatan di luar biasa, kegiatan lapangan. Alhamdulillah, sekarang saya udah bisa sapa-sapa kembali, dan semoga bapak ibu dan teman-teman semua pada sehat semua ya, dan terutama pohon anggurnya pada tumbuh subur, amin ya rabbal alamin. Nah, oke, di video kali ini saya akan buatkan video untuk teman-teman semuanya, bagaimana caranya supaya tanaman anggur kita itu pertumbuhannya vigor dan pembesaran batangnya itu cepat ya teman-teman. Ya, pohon anggur itu cepat gede batangnya. Nah, ini kelihatan beberapa pohon yang di kebun campurasun pertumbuhannya alhamdulillah bagus. Tuh, pada vigor ya, teman-teman. Nah, alhamdulillah daunnya juga pada subur. Nih, mungkin teman-teman bisa lihat tuh, ini belum sempat saya rapihin tuh. Banyak sulur-sulur yang belum saya pangkas karena belum saya sempat pangkas ya, teman-teman. Nih, oke, kita sambil jalan-jalan dulu ya teman-teman. Tuh. Alhamdulillah kalau pertumbuhan batang sama pohonnya itu sehat-sehat ya. Nah, oke, gimana sih cara supaya tanaman anggur kita itu cepat gede atau pertumbuhannya vigor ya teman-teman? Pasti yang faktor utamanya itu pasti di media tanamnya. Jika teman-teman mau tanaman anggurnya itu pertumbuhannya cepat atau bongsor ya teman-teman, otomatis media tanamnya itu harus benar-benar matang. Terus yang kedua, pola pemupukannya ya teman-teman. Pola pemupukan yang tepat dari fase vegetatif otomatis nanti ke pertumbuhan tanaman anggur itu bakal bagus teman-teman. Terus perawatan yang paling penting ya teman-teman. Jadi kalau anggur kita tumbuhkan bebas atau kita tidak rawat sedemikian rupa, otomatis nanti pertumbuhannya juga tidak akan maksimal atau tidak akan optimal ya teman-teman. Dan yang terakhir itu triknya, semua percabangan yang dari bawah itu kita rawat dulu teman-teman. Ini kayak yang ini nih. Nah, kayak yang ini. Ini kalau di
sistem para-para ya teman-teman. Ini kan sistem para-para yang seharusnya percabangan tersier yang kita rawat itu yang di atasnya doang, yang ini. Nah, yang ini terus yang ini. Tapi trik untuk membesarkan batang atau batang primer supaya lebih cepat besar ya, kita rawat dulu semua dari bawah. Nanti tinggal kita batasin teman-teman. Contohnya seperti ini. Jadi setiap tunas yang ada di batang primer kita rawat dulu. Nih, kita sisakan bisa 1 sampai 10 daun. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, misalkan kalau tumbuh lagi pucuk, kita potek aja di sini. Nah, ini juga sama tuh. Ini masih cabang di primer ya, cabang tersier dari primer nih. Kita rawat aja dulu. Nanti kalau misalkan udah tua atau coklat, kita tinggal buang seperti ini. Nah, ini contohnya kalau yang udah batangnya gede, cukup gede ya. Nih, ini usia 4 bulan udah sebesar 2 jarian lah, ada 2 jarian nih. Ini kita buang semuanya nih kalau udah coklat. Tapi kalau batangnya masih hijau kayak gini. Nih, udah masih hijau tuh. Ini kan masih ada hijau. Tuh, ada yang warna hijau. Ini jangan kita buang dulu ya. Ini masih bisa ngebantu untuk proses pembesaran batang ya teman-teman. Si tunas-tunas ini bisa ngebantu proses fotosintesis juga dan bisa ngebantu pembesaran batang juga teman-teman. Jadi sama teman-teman jangan dibotakin dulu semuanya. Tuh, sama itu juga sama. Kita rawat dulu sampai kira-kira si pohon primernya itu udah cukup tua atau coklat, baru kita abisin semuanya seperti ini. Seperti ini. Dan seperti yang sebelah sini juga ada. Nih. Ini Dixon. Ini jenis Dixon bongsor juga tuh. Bisa teman-teman lihat dari bawah. Tuh. Ini semuanya daun dan percabangan saya rawat dulu. Saya sisain 1 2 3 4 5. Ini yang 5 daun. Semuanya kita rawat dulu ya, teman-teman. Nih. Nah, ini Santa-Santa di usia mau ke 5 bulan saya belajar dibuahkan. Ini udah saya pakas teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman, supaya pertumbuhan anggurnya maksimal dan percabangannya itu cepat gede, kita rawat dulu ya ininya semuanya teman-teman. Oke, selanjutnya setelah kita rawat setiap percabangan yang ada di primer, lanjut kita seperti biasa kita lakukan axial break ya teman-teman. Nah, seperti ini. Biasanya saya itu tergantung jenis ya. Kalau jenis yang genjah, saya pertahankan 15 mata tunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, di sini 15-nya. Nah, ini bisa teman-teman lihat bekas pemangkasan. Nah, ini saya axial break di sini. Lalu tunas airnya yang di sini saya pertahankan 1 sampai 5 daun. Di sini dari 5 dari ujung ya, supaya mencegah bud yang di belakang itu pecah teman-teman. Supaya budnya tidak pecah, jadi saya di sini tunas airnya yang di ujung saya pertahankan. Nah, seperti ini teman-teman tuh. Nanti kita tinggal axial break-kan lagi. Kalau tunas airnya ini udah terlalu panjang, kita axial break lagi, buang 1 2 3 4 5 kita buang di sini. Nah, ini tumbuh lagi ya. Ini contoh. Kan ini tunas air yang udah saya pertahankan 1, 2, 3, 3 mata tunas. Lalu muncul lagi nih tunas air selanjutnya, kita buang lagi di sini. Nah, kita sisakan 1 daun teman-teman. Jadi nanti si nutrisi itu pengisiannya fokus ke cabangan tuh. Malahan kalau ada yang kecolongan, ini udah ada yang keluar bunga lagi tuh. Ini padahal belum saya panggas pembuahan teman-teman. Kalau yang karakternya udah memang genjah, pasti ini keluar buah. Ini Dixon sangat-sangat genjah teman-teman. Dan mungkin seperti itu untuk cara pembesaran batang anggur ya, atau pohon anggur. Yang pertama kita si batang primernya atau percabangan yang ada di batang primer jangan kita buang dulu. Terus lakukan axial break dan pemupukan yang tepat. Pemupukan yang tepat itu di masa vegetatif kita harus tahu
apa yang dibutuhkan tanaman anggur, seperti pupuk yang tinggi nitrogen, teman-teman ya. Pupuk yang tinggi nitrogen otomatis nanti ke pertumbuhan anggurnya itu bakal bagus, teman-teman. Nah, mungkin sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.